Halo guys, jumpa lagi di Animal Fire. Kita berpetualang lagi di Taifat, dunia tercinta kita di Genshin Impact. Oke, pada kesempatan kali ini saya pindah akun jadi di akun kedua ya di mana sebagai adik ya. Jadi arti dari pertemuan di ujung ber, di ujung petualangan kita mungkin. Bisa kita bikin dua akun lah ibaratnya, guys. Kakak beradik kita bikin dua-duanya. Yang satu udah tinggi, yang satu baru mulai. Karena saya ini uh, level 25 kalau yang ini kan. Oke. Okay. Jadi pengalaman-pengalaman pasti udah kita lalui kalau emang punya dua akun yang udah tinggi. Harus ngapain gitu, guys. Uh, salah satunya harus menghemat sumber daya untuk upgrade apa karakter. Jadi pilih-pilih aja yang sesuai, guys. Oke, okay, pada topik kali ini kita akan naik level dunia. Kita bisa dicek saya rank adventurnya 25 akan naik ke level 2. Perlu nggak sih sebenarnya, guys, naik level dunia itu? Katanya kalau Naik level musuh-musuhnya makin kuat Apakah benar? Tentu saja benar guys Musuhnya akan makin keras Eh Tapi bagaimana Biar musuhnya tetap Lunak seperti tahu guys Ya tentunya kita Mulai Setting-setting Ya leveling Karakter itu perlu ya. Terus kemudian Senjata yang dipakai ya minimal ya kalau level 25 biasanya udah dapat sih bintang 4 ya minimal bintang 3 guys. Itu udah bagus banget sih. Oke. Okay. Kemudian artefaknya ya masih sepertinya masih belum-belum maksimal lah orang level-level segini guys. Cuman ya dipakai aja. Ini juga masih kosong kan. Belum maksimal. <gifat> dapat Pyro damage bonus, bus, mantep banget ya. Oke, okay, nah yang lain juga masih belum terurus, karena saya masih shift untuk karakter-karakter uh, yang mungkin saya inginkan guys oke, okay. yuk kita langsung aja, nggak perlu takut kita naik level dunia aja, naik level 2 kali ya, level dunia 2 kita langsung aja ke caranya cara naik levelnya yaitu ke Catherine nah kita akan ditanya seperti ini uh, ambil oh salah guys salah bukan di sini ada jadi udah kemarin saya udah buka hmm. jadi adanya di sini nih guys oke okay. nah, ini ada beberapa misi yang belum saya selesaikan karena akun ini emang enggak nggak terlalu inilah buat ini doang hiburan guys kalau 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 lagi gabut aja guys oke jadi kita pilih uh, ascension rank adventure 1 nah ini kan uh, uh, berhadiah 100 primogem wow. kita ikuti guys jadi setiap mau naik level dunia kalian harus dites dulu ya ke sini loh kagak bisa bos ya udah dari sinilah baik ya yeah. jadi nggak usah takut guys naik level jangan ditunda-tunda jadi daya apa kekuatan skill bertempur anda itu pasti kurang kalau nahan-nahan rank adventure bahkan musuh yang masih merah-merah aja saya lalui di dragon spin Ya, meski awalnya kaget juga sih, guys. Masa langsung ke Dragon Spin di level-level segini kan. Saya dulu ke Dragon Spin ke level 14 loh. Rank Adventure 14. Oke. Jadi ini ada di bawah. Oh, itu dia. Inilah tempat ujian kita, guys. Nah, di sini kalian akan diuji. Akan diuji untuk naik level. Ya, tentu part yang akan saya pilih karena seadanya, guys. Namanya juga masih rendah. Kalian juga sama pastilah level segini kalau nggak pemain gratisan mah kayak saya. Cuman dapat karakter-karakter bawaan paling benet saya aduh udah dapat benet lagi padahal yang satunya udah C6 guys ini ya udahlah udah dapat sertifikat sportnya <laughs> satu paket lumayan guys oke jadi e, rekomendasi elemen jadi kalau kalian masuk domain itu lihat di bawahnya rekomendasi partinya apa guys kalau api udah ada benet kemudian es direkomendasikan dan air air saya nggak punya sih sebenarnya guys Uh, mungkin saya akan ganti es atau air. ya es. Es siapa? Oh, ini nih, kayak ya, kayak guys. Hmm, airnya air, nggak usah lah. Dah, oke, okay, kita udah masuk uh, domain, pintu kehidupan pun terbuka. Seperti biasanya, kita akan menuju lorong-lorong yang gelap ini salah satu tes. Iya. Yeah. Ini juga masih walele. Oh, paling yang paling saya utamakan kekuatan tempurnya MC lah pastinya guys. Ini juga. Nah di sini guys kalian harus melawan semua musuh. Nah. With Kalian harus wow, ini kombinasi partinya. Oh, ada jadi awal-awal kalian lawan kayak gini pasti bingung, guys. Ya, namanya baru pertama, bahkan yang udah pernah aja, biasanya kadang masih suka waduh nih kayak saya nih apalagi jaringannya ditambah uh parah udah Widi jadi kalian kalau main di sini atau karena partinya masih rendah waduh duh kecempet kalau masih rendah gini guys kalian wajib menggunakan bintang 3 kalau dapat ya guys traveler handy sword nah oh tapi saya nggak pakai udah punya bennet guys soalnya kalau kalian nggak punya healer lah uh bos ini 1.500 bos udah tinggilah termasuknya Mel. Ini. Jadi kombinasi-kombinasi elemen juga penting, guys. Baik, kita akan menuju ke mana? Oh, ini membalik ya. Kita akan masuk ke lorong yang lebih dalam lagi, guys. Masih belum berakhir. itu dia nih. Kalian jangan terkecoh. Jangan mau bertarung di situ, di sini aja guys. Bawa musuhnya ke sini caranya. Sampai ke pintu kehidupan. Nah, di sini kalian boleh menghadapi musuh. Jangan terpancing di sana. Wow. Nah, wala wala nyelesep nyelesep gini guys nah ini mah tinggal di sharing rushing kan waduh hmm mampus kau nah ini kita hajar yang jauh-jauh dulu nih guys ini guys Wow. Hmm. Manfaatkan Iya yeah. Wow Hmm Artifak anda harus di Upgrade guys Widi MC lah yang pertama kalian upgrade harus MC dulu lah itu penting udah kebuka nah ini tantangannya sesungguhnya guys di sini hmm waduh Wow. kita beresin yang ini dulu guys Widi Widi Bosnya nih guys sadar kau. Nah, ini dites kalian di sini guys. Uh. Wih ada benet ya. Wih uh, so so so. Hmm, gak butuh makanan guys, pokoknya lah. Karena udah pengalaman jauh dulu mah ya namanya gitu guys wudih uh. satu lagi sah ini berhasil bos lulus dong eh kemana guys oh ini ke sini guys Oh, masih panjang, bos. Jangan salah. Hmm. Ujian masih panjang, bos. Oh. Ini eh, tong-tong jangan, dek. Uh. Langsung lanjut, lanjut guys. Uh, ini dia, ini dia. Ntar dulu, bos. Gini. Nah, kombinasi-kombinasi seperti ini yang perlu kalian lakukan, guys. Mati satu. Kalau kalian ini nggak usah harus saling ini aja, guys dulu. Uh, tantangan nih. <kuh> Oke, okay. kita lanjut lagi. Ini mungkin bagian sulitnya. Nah, ini kalian harus pakai yang namanya. Uh, susah ini guys. Sebenarnya sih nggak 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 begitu susah. Cuman, ini loh. Waduh, serangannya itu guys. Waduh, mau mati lagi Bennett. Iya. Yeah. Iya, yeah, mantap. Aduh, Eh 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 error. Wala-wala. Uh. Harusnya masuk nih, guys. Uh. Uh. Lupa gue, guys. Uh, Edu. kalau udah ini sepertilah mengalahkan mengalahkan ini bos oh ini guys ah oh, menangkan iya yeah. gitu guys akhirnya berhasil juga naik level no naik level dunia dapat hadiah jangan berkeluar ambil dulu, hmm, mantap. Nah ini bahan-bahannya buat upgrade uh, nanti.